Pokok kari sudah tumbuh, ada 3 pokok. Ni belum ada apa-apa lagi. Ni pun belum. Tapi ini dah tumbuh. Paduhal dah dekat pukul 11 dah ni. Patutlah perut aku ni lapar. Ha, memandangkan perut aku ni dah berkeroncong, aku nak masak sesuatu yang senang dan ringkas saja. Ha, ni. Ni ada 2 ketul ikan sardin. Dan bahan untuk aku memasaknya ialah ni. Ada 2 ulas bawang merah, 3 ulas bawang putih, kunyit sedikit, kentang sebiji dan sedikit cili, kami orang panggil ni cili keronong. Ni ada asam jawa. Dan ini serbuk kari. Sekarang saya akan mula mengupas ni. Upas je. Aku bersihkan, dah buang kulit semua. Masukkan ikan makrel ni. Ini saya masukkan cili ya. Saya tak jadi masukkan cili keronong. Saya masukkan cili ni ya. Ini yogurt. Yogurt ni yogurt ni untuk mengganti santan ya. Masukkan garam.
Ini sebut rasa. Jawa dah saya masukkan. Tanda lembut. Ini dah masak. Tahu ni? Lembut. Sekali ni ada masam, ada lemak sebabkan yogurt. Dan juga masam sebabkan asam jawa dan yogurt itu sendiri. Dan ketang ni lembut, elok. Kan ni sangat sedap ya. Sekarang saya nak rasa salad saya pula. Salad saya ni ada timun, tomato dan sedikit kismis saja. Sedap ya ni sebagai pembuka selera. Kalau makan benda berkali-kali ni. Sedap lah ni. Ini pun sedap. Bagi kawan-kawan yang nak kurus, cuba ya nak ni ya, buat ni. Senang dan mudah saja. Timun, tomato dan sedikit kismis untuk memberi rasa manis sikit. Dan ini boleh dimakan dengan ikan barbecue, ikan ayam yang di barbecue atau digoreng dan sebagainya. Sedap ya. So inilah saja perkongsian saya yang singkat saja hari ini ya. Semoga kawan-kawan sehat-sehat saja dan sentiasa diberkati. So kita berjumpa lagi. Bye.